Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi alafa baina kulubina fa asbahna bini amati ikhwana ikhwanah. an la inaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh <tuh> Ya, jumpa lagi ya teman-teman semua di podcast kebaikan edisi mencintai Nabi Muhammad gitu ya dengan memahami dan membaca sirah nabawiyah. Di podcast kali ini insya Allah saya akan membawakan tentang kisah Rasulullah SAW alaihi wasallam berdagang ke Syam bersama dengan pamannya Abu Talib ketika usianya masuk ke 12 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak pamannya untuk pergi ke Syam, ya memulai berdagang gitu ya. Nah, saat di jalan, Rasulullah bertemu dengan seorang pendeta, gitu ya. Seorang pendeta ini menanyakan kepada Abu Thalib pertanyaan pendeta yang pertama apa status anak ini di sisimu gitu ya pendeta ini menanyakan ke Abu Talib kemudian beliau menjawab dia adalah anakku gitu ya ini Abu Talib sangat cintanya gitu ya kepada Rasulullah kemudian Bahiro ini bertanya lagi dia bukan anakmu tidak sepatutnya ayah ini masih hidup gitu ya kemudian Abu Talib berkata dia adalah anak saudaraku kemudian Bahiro bertanya apa yang telah dilakukan ayahnya Abu Talib menjawab dia meninggalkan ketika ibu anak ini mengandungnya jadi ayah Nabi Muhammad sudah meninggal gitu ya ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Kemudian Bahiro berkata lagi, Pendeta ini ya, Anda benar, bawalah dia pulang ke negerinya dan jagalah dia dari orang-orang Yahudi. Jika mereka melihatnya di sini, pasti akan dijahatinya. Sesungguhnya, anak saudaramu ini akan memegang perkara besar. Hikmahnya daripada pertanyaan pendeta tadi ya, bahwa sesungguhnya mereka gitu ya orang-orang terdahulu yang mana ahli kitab itu sangat memahami tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad gitu ya seperti dia memahami atau mengenal anaknya sendiri ya dijelaskan uh, dalam surat Al-Baqarah ayat 146 yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Masya Allah ya orang-orang uh, Yahudi Nasrani gitu ya itu mengenal banget Rasulullah sebagaimana mereka sendiri mengenal anaknya gitu ya Nah kita sebagai umat Islam ya sudah sepatutnya gitu ya untuk mengenal lebih dalam sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ketika berdagang ya dimana dalam berdagang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan setinggi-tingginya nilai amanah nah inilah yang Mesti kita contoh gitu ya, yang mesti kita uh, bangun bersama, bahwa amanah itu adalah penting, gitu ya, ketika kita berbisnis. Lalu, usaha perdagangan Rasulullah pun beliau dapat uh, apa namanya, memasuki perdagangan internasional, dan itu ditempuh saat usianya masih 17 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW telah memimpin sebuah ekspedisi perdagangan yang skalanya enggak, enggak cuma nasional. Skalanya sudah mencapai internasional. Sehingga dengan keahlian beliau dalam berbisnis ini menjadi reputasi yang membanggakan bagi setiap orang yang kenal Rasulullah hingga pada puncaknya adalah ketika beliau Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Khadijah dimana kalau kita baca-baca sirah Nabi ini Khadijah adalah seorang wanita pedagang juga gitu ya yang mulia dan kaya. Gitu ya. Nah, Khadijah sering mengirim orang kepercayaannya untuk berdagang. Kemudian ketika mendengar tentang kejujuran Nabi Muhammad dan kemuliaannya, Khadijah mencoba memberi amanat, gitu ya, memberi amanat kepada Nabi dengan membawa dagangannya ke Syam sekarang ini syam itu ya Palestina, Syria, Lebanon dan Jordania. Kemudian Khadijah juga membawakan barang dagangan yang lebih baik dari apa yang dibawakan kepada orang lain. Itu dalam perjalanan dagang ini ya Nabi Muhammad saw ditemani dengan Ma'isah seorang kepercayaan Khadijah gitu ya untuk ya mengawasi dagangannya. Kemudian Maisarah ini berdagang gitu ya mengawasi Nabi Muhammad dan melihat profesionalitasnya dalam berdagang. Kemudian melapor kepada Khadijah bahwa ya Nabi berhasil membawa keuntungan yang berlipat ganda. Sehingga hal ini yang membuat Khadijah jatuh cinta gitu ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ya, kita sama-sama belajar untuk ya memiliki sifat uh, profesional, ulet, cerdas gitu ya dalam berdagang, dalam bekerja gitu ya, dalam kita beraktivitas. Gitu. Karena Nabi Muhammad pun contohkan seperti itu. Gitu ya. Semoga dari dua potongan kisah tadi ya semakin menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga semoga saya dan teman-teman semua bisa senantiasa terus mengkaji gitu ya terus membaca mengamalkan gitu ya apa yang terdapat di kisah-kisah beliau. Gitu. sehingga nanti kita dapat menjadi muslim terbaik gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat uh, saya sampaikan ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat jangan berhenti membaca sirah Nabi Muhammad. Senada 2020 sahabat menginspirasi.